jadi tadi aku pesan satu Big Mac. Wait, where's the McFlurry? Beneran loh, isinya cuma Big Mac loh. Sedangkan tadi aku tuh pesan Big Mac dan McFlurry. Lebih guys aku tinggal di Amerika. Tapi yang namanya makan makanan fast food atau masuk ke restoran fast food itu bisa dihitung pakai jari. Kebanyakan brand-brand fast food itu berasal dari Amerika. Salah satunya McDonald's. Siapa yang enggak tahu McDonald's ya kan? Percaya atau enggak, selama 5 tahun lebih aku tinggal di sini, aku belum pernah yang namanya masuk ke McDonald's. Masuk dalam arti masuk ke dalam restorannya ya, bukan di drive-thru. Kalau ke drive-thru pernah 2 atau 3 kali. Buat aku, sejak tinggal di sini, yang namanya makan fast food itu adalah the last thing on my mind. Di sini, aku tuh kepengennya makan penyetan, rujak cingur, bakso, kayak gitu-gitu guys. Jadi sama sekali aku gak kepikiran pengen ke McDonald's gitu loh. Gak tau kenapa, beberapa hari yang lalu aku kepikiran, hah kok bisa ya aku gak pernah ke McDonald's di Amerika ya. Aku nggak tahu dalamnya McDonald's di Amerika itu kayak apa. So, hari ini aku pengen makan McD, guys. Nah, aku mau lihat menunya dulu nih. McDonald's di Amerika itu jual apa aja. Coba aku lihat dulu menunya ya. Jadi aku mau lihat menunya online nih, guys. So, let's see. McDonald's menu. I'm excited. Okay, dia rupanya di sini ada breakfast menu. And then, of course, dia ada burgers. Ada berapa jenis burgers ini? 5, 10. 15. Oh, banyak juga ya burgernya ya. Dan ada Big Mac yang tersohor itu pastinya. And then, dia ada chicken and sandwiches. Ada salads. Nggak terlalu tertarik sama salad kayaknya aku. And then, dia ada snacks and sides. Ada fries, of course, apple slices, yogurt, ada desserts and shakes. Okay, they look good. Chocolate shake, vanilla shake, strawberry shake, hot fudge sundae. Ini juga ada di Indonesia ya, sundae ini kan terkenal banget ya. Ada coffee, ada bakery bahkan, okay. Dulu waktu di Indonesia, kalau ke McDonald's itu pesennya pasti paket nasi. Yang ayam goreng pakai nasi itu guys, ada telurnya itu kan. Di sini of course dia nggak jual menu itu ya, nggak ada nasi di McDonald's Amerika, nggak ada ayam goreng bahkan. So I don't know, I mean, what should I try? Kalau burger di sini burgernya McDonald's itu nggak terkenal, ada lebih banyak merek burger yang jauh lebih enak gitu. Jadi aku nggak tahu ini burgernya McDonald's enak apa enggak. I don't think so ya. Kalau menurut kalian burgernya McDonald's itu enak, berarti kalian belum coba burgernya In-N-Out. So ya, yeah, I've had the most delicious burgers here in the US. Selain In-N-Out, itu ada Hamburger Habit. Terus kayak burger-burger yang dijual di restoran yang bukan fast food, ya itu juga biasanya enak guys. Kayaknya aku mau beli burger aja deh. I'll just get a Big Mac, how about that? Alright, let's go to McDonald's, guys. Otw ke McDonald's. Deket aja sih. Di sini McDonald's tuh ada di mana-mana, guys. Jadi yang paling deket dari rumahku nggak sampai 5 menit lah. Deket banget. Tapi ya tetap harus nyetir. Let's go. Itu dia. Baru nyampe. Baru nyampe, sekarang aku mau masuk. Aku mau pesan makanannya to go atau take away, tapi aku nggak mau drive through karena aku pengen tahu dalamnya kayak apa. Mudah-mudahan bisa bawa kamera ya. Yuk. Jadi tadi ternyata ordernya pakai screen. I didn't know that. It's pretty cool. Tapi kalau untuk tempatnya sih sama kayak di Indonesia deh ya. Kursinya warna-warni gitu.
Ya, mirip. Jadi tadi aku pesen Big Mac sama McFlurry. Jadi ini pertama kalinya aku masuk ke McDonald's di Amerika, guys. Lucu juga. Udah balik lagi ke rumah. Ini dia makan siang aku. Jadi tadi aku pesen satu Big Mac. Wait, where's the McFlurry? What? God, they didn't give me the McFlurry? How did that happen? I didn't check. Apa McFlurry-nya ambil sendiri ya? Kayak self-service gitu. Beneran loh, isinya cuma Big Mac loh. Sedangkan tadi aku tuh pesen Big Mac dan McFlurry. Mana receipt-nya sudah aku buang juga. Jadi tadi aku bayar 8 dolar, guys. Ini harganya sekitar 5 dolar, McFlurry-nya sekitar 3 dolar. Salah aku juga sih tadi kenapa aku nggak cek ya waktu di sana ya. Aku sih percaya aja gitu. Harusnya tadi aku tanya. Sedih deh. Ya udahlah, makan Big Mac aja. Ini Big Mac-nya. Nggak jadi makan McFlurry deh. Harusnya tadi kalau receipt-nya nggak aku buang, aku bisa balik lagi ke sana gitu, bisa tanya. Nah, receipt-nya udah aku buang. Dan males juga sih balik lagi, nyetir lagi. Oke, aku makan ya guys ya, Big Mac. Oke, rasa. Biasa aja. Dan karena aku sakit hati, karena aku gak dapat McFlurry, rasanya jadi gak enak. Kalau di Indonesia kan fast food semacam McDonald's atau fast food yang lain itu tergolong mahal ya. Mungkin satu orang bisa 100 ribuan gitu ya. Kalau di Amerika fast food itu murah. Jadi kayak McDonald's, KFC, Popeyes, Carl's Jr., Burger King di Amerika ya, itu tergolong murah, guys. Kalau dulu sih waktu aku masih tinggal di Indonesia ya, anak-anak ABG gitu banyak yang ngedate itu di McD gitu, di KFC gitu, ngedate malam minggu kemana, makan yuk di McD gitu, makan yuk di KFC. That doesn't happen here. Jadi di sini people don't go to McDonald's to go on a date gitu. Kalau misalnya ada yang ngajak ngedate ke McDonald's, mungkin akan dianggap lucu ya, kayak it's not romantic gitu. Jadi fast food itu bukan tempat dimana orang pergi ngedate gitu. Tapi memang di Indonesia tergolong mahal ya, karena kan brand impor gitu kan. Fast food ya, udah mahal. Kalau di Indonesia kan mahal ya. Tapi percayalah guys, nasi padang, pecel lele, sate ayam itu jauh lebih enak. Lebih murah lagi, ya kan? Ya udah deh, segitu dulu ya video hari ini ya. I don't know what else to say, masih kecewa nggak dapat McFlurry. Tapi ya sudahlah. Life goes on. Alright guys, thanks so much for watching, and jangan lupa share videonya. I'll see you guys next time. Bye!